Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kakak cantik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Renata's Closet. Oke, langsung aja ya kak, kita review untuk tas brandednya. Semuanya bukan tas baru ya kak, jadi tidak ada tas yang 100% mulus. Oke, aku disclaimer ya. Oke, yang pertama aku punya Gucci Love Red ya. Gucci Love Red ya. Ini modelnya seperti model marmong ya kak ya. Model Gucci marmong ya. Kita ukur dulu size-nya. Warnanya hitam dengan aksen, love. Red ya, warnanya merah ya di situ ya. Ini size-nya size besar, di size 27. Kemudian tingginya di 17,5. Lebarnya di sekitar di maksimal ya. Maksimal itu di sekitar 8 sampai 9 cm ya. Ini kulitnya seperti ini ya. Dia kulitnya seperti ini bahannya ya. Dengan aksen love ya, ini 3D ya Kak ya, dengan jahitan rapi di bagian pinggir-pinggirnya. Ininya sudah meruncing ya. Memang ininya agak lebar tapi dia sudah meruncing. Huruf G-nya bagus ya Kak ya, membulat ya Kak ya. Kemudian di bagian sini juga sama, merahnya masih cantik banget ya, nggak ada transfer warna atau apapun ya Kak ya, yang jelek-jelek gitu. Tuh, masih bagus banget ya. Bagian pinggir ya, fetternya masih aman. Kemudian bagian ujung ya, tuh masih aman ya Kak. Nah, kemudian bagian sini ya, kulitnya bagus ya Kak. Lihat di bagian belakangnya lucu banget, dia ada aksen kayak mulut terbuka gitu, ada giginya ya, gigi kelinci ya, cantik banget. Unik ya. Nah, kemudian untuk hardware ya, hardware-nya warnanya emas kayak apa ya Kak? Emasnya agak tua gitu ya, seperti emas tembaga. Ini bukanya Kakak tinggal dipencet aja. Nih, pencet ini ya Kak. Nah, oke, seperti itu. Nih, aku keluarin dulu. Nah, nih, ini tuh sama kayak marmong yang biasa ya Kak ya, tuh. Hanya dia modelnya aja unik ya. Dia modelnya unik, jarang ada nih ya. Dia bisa di kakak tenteng, kakak bisa shoulder, kakak bisa cross body juga ya, bisa cross body ya. Kemudian kita lihat dulu di dalamnya seperti apa. Nah, ini ya Kak. Untuk ujung masih aman ya Kak. Untuk jahitan-jahitan aman ya. Ini juga sama, dia sudah yang bagus ya Kak. Ini udah pakai seperti mutiara gitu di bagian ujung ya. Jadi bukan yang elong-elong ya Kak. Ini yang udah cantik punya. Ya, kulitnya masih bagus banget ya. Fetter di pinggir-pinggir sini masih oke. Jahitan juga lihat masih oke ya Kak jahitannya ya. Kemudian dia ada satu dua kompartemen dengan satu poket di bagian tengah ya. Kemudian ini untuk ininya ya Kak ya, untuk zipper-zippernya itu udah Gucci ya. Ini untuk zipper-zippernya kalau Kakak pegang itu dia udah nggak polosan, dia sudah Gucci ya Kak. Kemudian dalamnya dia pakai apa, pakai suede seperti ini ya, bersih tuh, bersih ya. Kemudian di sini ada satu apa namanya, ada tag-nya, ada crate-nya Gucci Made in Italy. Kemudian nomor serinya lengkap ya, di sini lengkap ada 12 ya Kak ya. Nih, ada 10 nih ya. Nomor serinya sudah tembus ya. Ini nomor serinya udah tembus di 4 4 8 1 4 3 1 triple 7 ya, itu udah tembus ya. Modelnya model hard yang ini ya Kak ya, nanti bisa Kakak coba cek ya. Ini cantik pakai banget ya, si Gucci marmong ya, love heart seperti ini ya Kak. Ini balik zippernya sudah Gucci, kemudian nomor serinya sudah lengkap. Ini aku kasih di harga 720.000 Kak, kulitnya mantap sekali ya, mantap banget. 720.000 aja, gemoy banget, lucu ya. Kemudian next ya Kak, next. Selanjutnya ya Kak, ini adalah Salvatore Ferragamo ya. Salvatore Ferragamo ya, dia slim, bisa Kakak adjust ya. Ini bisa Kakak adjust ya. Ini warnanya warna biru navy ya Kak, warna biru navy. Kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu size-nya. Ini Salvatore ukurannya di 23,5, tingginya di sekitar 19,5. Lebarnya ke belakang ya Kak, lebarnya ke belakang itu di sekitar 4,5 sampai 5 cm ya, seperti itu. Ini kulitnya kulit asli tuh Kakak, ini kulit asli ya, yang modelnya seperti ini ya Kak ya. Tuh, ini brandnya Ferragamo ya Kak. Nih, ini bagian samping ya, kulitnya aman ya, inner
inner, pinggir aman ya kak, nggak ada yang kikis ya. Nih nggak ada yang ngelotek juga. Terus bagian belakangnya tuh seperti itu, modelnya klasik ya kak. Nah kemudian ini kita buka ya, tuh dia pakai kancing seperti ini ya kak, pakai kancing seperti ini, lucu banget kayak paku kancingnya. Kemudian untuk ujung ya, ujung-ujung jahitan masih cukup aman ya kak, tuh. Kemudian dalamnya tuh, bagian dalamnya ya kak, nih dia langsung kulit asli ya, masih bagus mulus. Nah tapi ini ya kayaknya sudah sudah termakan usia ya, jadi dia agak kabur tuh. Salvatore Ferragamo made innya made in Italy ya. Kemudian nomor serinya di belakang sini 211030, ini nomor serinya ya kak, tuh seperti ini nih Ferragamonya. Kemudian tarikan zipernya sudah Ferragamo ya kak, tarikan zipernya sudah Ferragamo. Nih innernya semuanya kulit ya, full kulit ini, full kulit semuanya ya. Si Salvatore Ferragamo ini ya kak aku kasih ya, ini talinya seperti ini ya kak, talinya seperti ini, bisa kakak jas ya, bisa kakak jas tuh talinya dia ya kak, tuh kulitnya masih cantik banget ya. Ini aku kasih di harga 620.000 Salvatore Ferragamo ya, di 620.000 aja. Oke kak, kemudian berikutnya aku punya Louis Vuitton. Unik banget nih Louis Vuittonnya, bisa kakak tenteng, bisa kakak cross body ya kak, bisa tenteng, bisa cross body ya. Kita ukurnya dulu, ukur size nya dulu ya. Ini size nya di 21, tingginya di 16,5, kemudian lebarnya di sekitar 8 ya, di sekitar 8. Nah ini ya kak, dia unik banget ya. Ini Louis Vuitton campur dengan kulit juga ini. Ini kulit juga, cuman dia dimotif jadi kayak motif ular ya. Tuh, seperti ini ada nomor-nomor sebelah sini 7 dan 8. Ini biasanya warna-warna keberuntungan ya. Kemudian di bagian belakang ada satu poket. Ini kulitnya tuh lentur banget ya. Kulitnya lentur banget. Ada satu poket di bagian belakang. Tuh, dalamnya bludru ya. Kemudian talinya seperti ini handbagnya. Untuk handbagnya fetter aman ya, fetternya aman, lihat lucu banget kayak ada tulisan apa ya ini ya. Nah tuh seperti itu, bagian bawah pinggir-pinggirnya aman, kakinya sudah Louis Vuitton ya, semuanya HW masih cukup kinclong ya kak, sudah Louis Vuitton. L nya pendek, O nya bulat sempurna. Ini bagian dalamnya kak, bagian dalam ya seperti ini, kulitnya masih bagus, nggak ada yang ngekrek sama sekali. Talinya ini ya kak, talinya juga tali bawaan, semuanya sudah Louis Vuitton, fetter, tali aman semua, nggak ada yang krek ya kak ya. Kemudian di dalamnya pakai bluru ya, ada 1-2 kompartemen. Kompartemen pertama itu ada satu poket tanpa zipper ya, di sini ada nomor serinya di bagian sini, cuman karena dia bermotif jadi nggak terlalu kelihatan ya kak. Kemudian di bagian tengah ada poket ya, tarikan zipernya juga sudah Louis Vuitton. Bagian belakang juga sama kak, nih ada Louis Vuitton Paris made in France ya, ini juga sama pakai tinta emas. Kemudian di kulit kayak yang di luarnya ya, kulit ularnya gitu ya. Kemudian bagian dalamnya ada poket juga satu ya. Nah seperti itu kak, untuk kompartemennya sendiri dia juga pakai zipper ya kak, seperti itu. Jadi dia aman ya, dia aman, gak ada yang gampang-gampang keluar gitu barangnya ya. Tuh, nih kayak gini. Nah tuh seperti ini ya kak ya, keren banget nih. Nih ya si Louis Vuitton ini aku kasih di harga 720.000 ya, lengkap dengan tali panjang ya, lengkap dengan tali panjangnya. Oke, di 720 ini unik banget, kulit asli ya. Ini kulit asli tapi bukan kulit ular asli ya, ular asli ya kak, dia tuh di motif ular ya. Oke, di 720.000, cantik banget nih ya, keren, sporty ya. Nah kemudian next yang terakhir aku punya Valentino Garavani ya, dia modelnya model apa ya nih ya, dia model clutch gini ya, mini ya kayak mini. Ini di size-nya di 17, tingginya di 12,5, kemudian lebarnya segini aja ya kak ya, dia 1-2 kompartemen seperti ini ya kak.
Nah, dia seperti biasa kalau di Dogarafani dia punya apa? Stut-stut ya. Stutnya kakak bisa lihat masih bagus ya. Warnanya masih oke okay, sampai belakang dan ini nggak ada yang bolong ya kak ya. Nggak ada yang bolong, masih bawaan. Kemudian untuk pinggir veternya juga masih aman. Ini warnanya warna coklat susu ya, coklat susu. Ya, itu Valentino Garavaninya ya. Dipantek kemudian dikasih apa namanya tinta emas ya. Tuh, udah agak-agak tipis ya tinta emasnya ya, Kak. Kemudian talinya seperti ini, kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Nah, dalamnya seperti ini ya, Kak. Dia ada paku-pakunya. Nah, kemudian untuk ujung dia masih aman. Nih, ujung dia masih aman. Ya, dia ada di sini ada pocket bagian depan. Ya, pocket di bagian depan, dalamnya itu innernya pakai satin ya kak ya, innernya pakai satin. Kemudian dia juga di sini sudah Valentino Garavani ya, sudah Valentino Garavani sekecil ini kak ya. Kemudian di bagian sini dia ada slot kartu ya, satu kompartemen. Kemudian di sini ada Valentino Garavaninya ya, tagnya warna merah ya, signaturenya dia. Kemudian di sini ada satu pocket ya, pocketnya juga sama, ini pakai apa namanya, pakai satin. Kemudian kak, yang paling keren ya, zipernya ini udah zipernya dia ya kak ya, zipernya sudah dolar ya. Kemudian kalau saya nggak bisa kasih lihat, tapi ini teraba di sini ya kak, ini sudah Valentino Garavaninya ya kak ya, NST ya, yang kayak yang kemarin ya, yang kayak kemarin kok kakak liatin video aku yang warna merah. Nah ini udah dia ya kak ya, sudah dia si Valentino Garavani, cantik banget ya, lengkap dengan tali-talinya ya kak. Tuh ya kak, ini ya kak, Valentino Garavani ya kak. Bisa aku bilang ini lengkap status ya kak ya, lengkap status ya kak ya, apalagi sudah didukung dengan apa namanya zipernya yang sudah tidak polos ya kak ya, sudah ada embosan di kepala zipernya ya kak. Ini Valentino Garavani, buat yang mau dan yang ngerti aja ya kak, ini aku kasih di harga 620.000 aja. 620.000 karena dia mungil ya, itu aja. 620.000, cantik banget. Oke kak, itu aja ya yang aku sudah review untuk video kali ini. Silakan kakak-kakak, kalau ada yang suka silakan di screenshot kemudian chat ke toko, nanti bisa dibantu oleh admin ya. Semua pengirimannya dari Bandung ya kakak. Oke, terima kasih buat perhatiannya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.